Pemirsa, peraih medali perunggu cabang olahraga pencak silat Asian Games 2018 Amri Rusdana menerima beasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945. Pihak kampus menggratiskan biaya perkuliahan hingga lulus. Penyerahan beasiswa kepada Amri dilakukan saat prosesi wisuda ke-117 Untak Surabaya. Beasiswa untuk mahasiswa jurusan Teknik Informatika ini merupakan penghargaan yang diberikan kampus untuk kembali memacu prestasi. Rektor Untak Surabaya Mulyanto Nugroho mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga, namun seringkali kewalahan saat kuliah. Untuk membenahi itu, pihaknya membentuk Kepala Biro Kemahasiswaan untuk mengawal prestasi mahasiswa. Sementara Amri Rusdana mengaku senang, ia akan lebih fokus di bidang pencak silat untuk mengharumkan nama Indonesia dan tidak khawatir lagi kuliahnya akan terganggu. Ia juga memotivasi adik-adik kelasnya di UKM Pencak Silat Untak Surabaya untuk mengikuti jejaknya mengharumkan nama alma mater dan juga nama Indonesia di kancah internasional. Bangga sih mas, karena informasi dari rektor tadi dapat beasiswa sampai selesai kuliah, jadi saya bisa fokus ke bidang prestasi saya di khususnya di Indonesia coba. Jadi kuliah saya tidak akan apa ya.